Siapa seumur hidupnya yang belum pernah pup di pagi hari? Kalian harus tahu soal ini. Kamu harus tahu kalau buang air besar di pagi hari adalah hal terbaik dan paling penting dari semua buang air besar. Jadi, kalau kamu nggak buang air besar di pagi hari, berarti ada masalah di pencernaanmu. Buang air besar di pagi hari itu menandakan pencernaan yang sehat dan bahwa tubuh kamu telah memiliki kesempatan untuk mencerna dan memproses makanan dari hari-hari sebelumnya. Tapi, gimana sih kalau ternyata kamu nggak buang air besar di pagi hari atau bahkan sehari nggak sama sekali? Ini berarti limbah dan racun dalam tubuh kamu mungkin membusuk di usus besar dan usus halus. Jadi kalau usus besar kamu tidak aktif waktu kamu bangun, berarti kamu tidak melakukan detoksifikasi dengan benar yang terkait dengan masalah pencernaan, sembelit, dan lain sebagainya. Nah, biar kamu itu bisa rutin BAB setiap hari dan juga bisa BAB di pagi hari, kamu itu harus banyakin makan serat, buah, sayur, banyak minum air putih, dan kamu juga bisa konsumsi vinega cuka. Seperti yang kalian tahu, vinega cuka itu mengandung mother yang dapat membantu melancarkan dan menyehatkan sistem pencernaan. Follow untuk info kesehatan lainnya.